Pada tanggal 12 Agustus 2021, digelar pelantikan dan pengukuhan pengurus Majelis Pembimbing Ranting serta pengurus Ranting Gerakan Pramuka masa bakti tahun 2021 hingga 2024. Bertempat di Aula Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Acara tersebut dihadiri Camat Banjaran, Polsek Banjaran, dan para pengurus ranting wilayah Korwildik Banjaran. Selaku Korwildik Banjaran, Abdul Majid, pada kegiatan ini dilakukan secara virtual, lebih ditingkatkan pada bidang IT dan penanaman karakter agar lebih baik lagi. Salam Pramuka, seperti tadi yang disampaikan oleh Wakil Ketua Kwarcap Kabupaten Bandung juga Pak Kak Mabikus Kecamatan, bahwa di masa pandemi ini untuk edukasinya mungkin kita harus meningkatkan ke arah IT gitu ya. Selalu kita sesuaikan dengan aturan yang ada pemerintah supaya kita melaksanakan kegiatan sosialisasi atau pembinaan pramuka secara virtual, secara daring. Untuk pendidikan karakter, alhamdulillah kemungkinan ini ya mungkin evaluasinya hal-hal yang tidak terjadi gitu ya, tidak terjadi hal yang memang mengkhawatirkan negatif di kawasan pendidik, terutama di anggota-anggota pramuka ya. Jadi mudah-mudahan lah kedepannya juga apa yang diutarakan tadi, harapan kita pembinaan pramuka untuk meningkatkan generasi penerus yang berkarakter sesuai dengan apa yang diarahkan daripada dari Kwarcap Kabupaten Banjaran. Lebih lanjut disampaikan juga Ketua Kuaran Banjaran M. Casmara, program ke depan untuk ranting pengurus Banjaran menurutnya akan membuat program kerja terlebih dahulu guna untuk meningkatkan penguatan atau penanaman karakter, terutama di masa pandemi harus lebih dikuatkan. Insya Allah langkah ke depannya akan membuat dulu program kerjanya. Yang pertama dan utama mungkin penguatan karakter dulu. Penguatan karakter khususnya di keanggotaan kepramukaan. Pendidikan karakter di bidang kepramukaan ini sejauh mana, Bu? Memang sejauh ini pendidikan karakter di kepramukaan itu sudah bagus. Itu karena adanya pandemi ini, anak mungkin kurang, atau bukan kurang lagi, tidak ada tatap muka dengan gurunya. Nah, penanaman karakter itu harus diperkuat lagi. Gitu ya. Ya, Kuaran Banjaran tetap solid untuk mengamalkan dasa dharma pramuka itu intinya. Karakter di sana udah penuh. Dari Banjaran, Kabupaten Bandung, Hamzah Hadastipi mengabarkan.